Saya ini sedang mengantar adik saya berangkat, dan kesempatan ini saya coba melihat bagaimana perkembangan pembangunan bandara Mali di alur sampai dengan saat ini. Untuk itu, tonton terus channel ini, jangan lupa like, share, and comment, serta subscribe untuk mendukung terus channel ini. Ayo ikuti bersama ya perjalanan. Ini kondisi terkini ya bandara Mali. Ini kemungkinan menjadi area terbuka, area parkir untuk para penumpang. Di sana saat ini sebagai ruang check-in bagi para penumpang untuk mau check-in bisa ke sana. Ini masih dalam tahap pengerjaan, luar biasa ya, mantap. Ini bandara Kalabah ya, bandara Mali Alor. Areanya luar biasa, mantap. Pekerjaannya kurang lebih hampir 80% ya. Bandara ini mempunyai area parkir yang cukup luas, teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Kali ini kemarin tebing yang di papas ya, dipotong sehingga menjadi lebih luas ya areanya. Mantap, luar biasa teman-teman. Kita berharap dengan perubahan yang terjadi di bandara Mali kan untuk kepentingan pariwisata ya. Ya, keren, luar biasa. Parkir, area parkirnya yang cukup luas, kurang lebih ya sekitar 200 mobil bisa ini. Mantap. Masih banyak ya, masih banyak fasilitas yang belum finish, belum selesai dikerjakan. Kita berharap ya di akhir tahun ini sudah bisa digunakan nih. Biasa. Oke. Dari tempat kedatangan dan keberangkatan yang sementara ya, bagi teman-teman yang mau berangkat bisa.